Yo, what's up, man? Welcome back with me, Kopex Gaming. Selamat datang lagi, guys, di game Mimbil Inti tercinta kita semuanya, guys, ya. Oke, guys, kali ini kita akan review skin kolektor. Bagi kalian yang bingung, Pek, kok baju lu gak ganti-ganti, Pek? BTW, ini baju gue nih, guys, ya. Paradox, ya kan, clothing gue nih. Jadi, bukan... apa ya, ada dua, guys, sih bilang ya, ada clothing, ada merch, merchandise. Kalau gue nggak bikin merchandise, kalau merchandise kan harus ada kopek-kopeknya. Kalau gue clothing, jadi yang bukan fans gue masih bisa beli, guys, gitu. Guys, ya, kalian beli aja ini bajunya. Paradox, bahannya bagus banget di sini, guys, ya. Adem banget, cuy. Ntar gue upload dah di IG dah, fit-fitnya ya, sama jaket. Gue juga ada jaket crew neck, lebih tepatnya nggak ada kupluk soalnya. Itu baju gue 220.000, ya kan, karena emang bahannya bagus punya ini, guys, ya, bahan dari Jepang ini, guys. Dan untuk jaketnya 320.000. Jadi kita jual bahan, walaupun kalian pakai lama ini baju, pasti kalian masih tetap bangga dan masih bisa dijual dengan harga tinggi, ya, guys, ya. Mantap, menjual kualitas, kecuali Kopex Store. Kalau Kopex Store emang karena bocil-bocil ML masih bocil, gue jual yang murah-murah gitu. Kalau clothing buat orang-orang sultan, bocil-bocil sultan. Oke, kita akan beli Grand Collector ini. Jadi gue nggak ganti-ganti baju, karena gue langsung record satu hari 3 video, guys, ya. Review skin Roger Prime, terus Starlight, langsung ini Nana, langsung kita review, ya kan, nggak apa-apa gitu, ya, satu hari review banyak sih, nggak apa-apa. Langsung aja kolektor Nana Aquapura. Aduh, mantep nih kayaknya nih, guys. Agak nyesel sih karena gue beli skin ininya, guys, Nana. Kok gue pakai elite, ya, kenapa sih pakai elite Nana tuh sebenarnya yang paling lucu ini, tahu. Kalau kalian mau tahu, ya, guys, ya, ini lucu banget, guys. Walaupun skin elite, tapi ini skin paling populer buat Nana karena lucu banget pakai boneka-bonekaan. Atau biasanya gue pakai skin epic ini, gue udah beli, ya kan? Biasanya gue beli ini, tapi ini kayak bocil sekolah biasa aja sih, guys. Ya udah deh, kita ini sebenarnya ini sih, guys, boneka ini sih, guys. Kalian bisa nih top beli murah kok ini kayaknya skinnya. Kalian top up aja di Kopex Store, guys, yang murah-murah. Oke, langsung aja kita beli yuk. Kita akan drawing, kita akan skip draw terus. Taruh dulu, kita cek dulu skinnya. Wah, kita belum punya nih Akagami Bruto. Oke, ini udah kita owned semua. Kita cek dulu, guys, ya, ini udah owned semua, kampret. Ini emote, ya udahlah, ini udah, ya udah, memang begini, guys, ya, udah settingannya begini, ya, langsung kita gas yuk. Kocok terus, kocrot. Nih kisaran 5000an diamond, guys, emang, guys, beginian mah. Ntar juga kelarin nih dari 123, ya kan. Nih free token ambil dulu. Oke, mantap. Draw lagi. 5000 diamond itu kisaran berapa ya kalau 5000 diamond, ya? 5000 diamond tuh kalau nggak salah teh ini, guys, 1 juta ya. 1 juta ya. Iya, 1 juta benar, guys. Oke, 1 juta, bentar gue cek dulu, ya. Iya, guys, bener. Kalau di toko gue 1 juta, kalau kalian beli harga normal di toko-toko lain 1,5. Jadi kalian bisa untung 500.000. Ya kan, beli skin kolektor ini, guys. Emang rata-rata segitu sih. 5.000, iya, 5.000 1 juta, 15.000 3 juta. Iya, bener, 1 juta. Oke, kita gas terus. One more. Kocok. Dapet akai. Kocok. Oke, dapet Valir, cocok. Nggak bisa lagi kocok. Oke, udah dapat belum nih gue? Oke, kocok. Mantep, guys, ya. Skin dragon, guys. Wah, gila. Wah, kok jadi hari? Mana? Gini kayaknya nih, guys. Sumpah, cok, Aquapura, ya, guys, ya. Gigi, cuy, skin dragon ini. Ada squadnya dragon, gue lupa tuh. Kolektor dragon deh pokoknya deh. GG, yaudah, langsung aja tanpa banyak bacot, kita akan review skinnya seperti apa, bagus apa tidak. Langsung aja solo rank, kita akan menujuin gamenya. Let's go. Oke, guys, kita sudah hampir menujuin gamenya. Lagi-lagi di match pertama tidak dapet, guys, Nana jadi pakai musuh. Ada apa ya nih, monton, ya, guys, ya? Kayak ada dendam pribadi sama gue, guys.
gue nggak boleh review hero, review skin di match pertama gitu. Dan ngebantai lagi pakai Zilong sih di match sebelumnya. Gue nggak tahu di match ini kita akan ngebantai apa enggak, tapi mudah-mudahan ya. Valir, ada Ruby sih untuk di frontline ya. Valir sama gue. Tidak ada yang mau beli Roam ya. Kayaknya kita sih ngalah sih guys. Nggak tahu nih, ntar Valir kalau nggak beli Roam, kita yang beli Roam ini guys. Roam yang hilang lumayan lah, walaupun goldnya tiris ya, mau nggak mau kita harus mengalah guys ya. Musuhnya tipis-tipis tapi ada Tigreal sih. Kalau Tigreal dapat momen kita rata cuy. Tigreal woi ngeri nih. Oke, kita cek skill satunya guys. Shoot. Anjas, GG gomang ya guys ya. Apakah Valir? Oh, Valirnya pakai item Roam. Nice Valir. Thank you Valir. Valirnya sudah pakai item Roam, sudah mantap. Wah, gila Valirnya skin itu lagi lumayan loh. Skin itu. Wah, ini 20% nih guys, lobet guys. Mudah-mudahan kuat ya. Oke, kita main safety aja guys, main safety aja. Jangan-jangan nafsu-nafsu solo lu ini guys. Kalau kita masuk ke areanya dia sakit banget cuy. Nangis kita guys di cicil mode cuy. Hajar aja dia guys, hajar aja dia. Lah, dia ngapain di sini cuy? Dia ngapain di sini, mati lu. Iya, satu hit lagi, satu hit lagi. Gigi gue malah tuh guys. Gue masih ada pasif, santuy. Gue masih ada pasif, gak usah takut guys. Gak usah kendor, santai, relax. Takut dia mau maju tuh, ayo. Mampu jadi donat lu maju ya. Maju jadi donat ya, oke kita balik dulu. Lumayan isi darah, dapat first blood. Thank you banget ya, musuhnya mengantarkan nyawa guys. Jadi mantep guys. Skill 2 nya kelinci ya, jadi kelinci gede warna ungu gitu ya. Aduh, aduh, ultinya sih gue belum ya sih ultinya sih guys, guys. Coba tar skill 2 nya kita tes guys. Gue dari kemarin nih review skin ini cuy, kagak diperhatiin itunya. Skill-skill kayak gimana nih? Nah, tuh jadi donat ya. Keren sih pak, berubah, keren sih. Jujur nih guys, keren skill 2 nya ada perubahan gitu ya. Mati nih Zilong nih. Mati Zilong, oke udah mati duluan Zilongnya. Baru pengen gue bantai, udah mati dulu gue nih guys ya. Takut ya. Kata aja relax. Yang penting pakai Nana tuh tau posisi. Yang penting main Nana nih guys, tutorial Nana mid laner ya guys ya. Hero goblok itu sebenarnya itu. Ultinya kita tes aja dulu, ultinya kayak gimana, bagus apa tidak. Ting-ting, warna kuning sih, keren sih. Jadi ada air-air gitu guys. Keren sih ultinya sih. Keren. Mana bos, mati lo bos. Mana lo bos, buset. Nangit itu cuk, nangit itu dia guys. Jadi kita rotasi agak-agak bingung sih sebenernya mau kemana sih. Jadi kita rotasi-rotasi ini aja guys, rotasi-rotasi asal aja ya. Sebenernya paling enak ke atas sih sebenernya sih. Jadi kita ngilangin dulu ininya. Nah, udah hilang, kita bisa ke atas sekarang. Yuk, ajar yuk. Ajar yuk, atas yuk. Ajar atas. Ajar atas, mati nih dia boy. Mati nih dia boy. Kayak pakai mapek cuy. Tahu aja dia anjir. Tahu aja dah dia kayak langsung lari ke situ loh. Tahu dari mana dia, cok? Skill satunya arah ke sana loh. Pinter banget anjir. Ini mapek kayaknya brodinya nih, guys. Gak bisa dibunuh, guys. 20%, oke, okay, no problem, masih kuat. Cuma bos, lu jadi badut bos, jadi badut itu lu, jadi donat lu. Mau kemana lu, jadi donat lu. Mati dia, trot. Ih, ini, gak mati lu Tigreal lu. Aneh cu, nice, mati Tigreal. Santai, gua masih ada pasif. Pasif gua gak mati juga, goblok banget ya. Maksudnya tolol banget sih, ada Isun sini kemana ya? Farmingnya dari tadi Isun sini nih. Kagak nongol-nongol. Keren sih guys ini. Ini worth it dibeli nih, skin kolektor kayak gini. Gue seneng emang skin kolektor, skill-skillnya berubah sih efeknya sih. Berubahnya berubah parah gitu guys. Tuh, ini kayak tau aja cowo udah tuh. Tuh Pret cowo, udah kita farming dulu ya guys ya. Jangan kasih kendor ya guys ya. Relax aja ya guys ya. Jadi donat disitu lu. Santai. Udah semuanya sih, udah semuanya udah menang sih cuy. Santai, kita pura-pura dulu di sini biar kelihatan kayak buta map, padahal enggak. Ada tinggi di atas, cuekin aja.
Kita zoning aja musuhnya guys ya, santai aja guys. Kalau ada yang di sini berani-berani kita gibeng ya guys ya. Clear aja, yang penting farming cuy, nana cuy. Untung tadi lancelot cepet ya guys ya. Untung aja tadi lancelotnya cepet cuy. Pasti ada yang di sini nih, ntar nih lo ini anjing ketahuan babi. Enak banget dah kalau misalnya lawan-lawannya ntar gitu cuy, ketahuan cuy. Bete gua anjir. Enemy missing, kagak santai. Enemy nggak missing. Cicil terus, mau kemana bos? Ampun jadi donat lu. Jadi donat lagi, cicil terus. Enak banget sih guys, ini termasuk kerennya jauh juga sih. Termasuk keren saya jauh juga cuy. Jadi donat anda. Siapa yang mau jadi donat? Sini maju. Gue yang dapet, mantep. Tidak ada yang mau menjadi donat ya guys ya, rupanya guys ya, pada takut ya guys ya. Ayo lu jadi donat, lumayan cuy. Duit lagi cuy, mantep banget cuy. Yaaah, Indomaret cuy. Cerut Indomaret. Ya goblok Indomaret. Gilongnya kadang bingung. Mau. Dapat limitnya guys ya. Kita zoning terus ya guys ya. Biar gak ada yang bisa ngedep ya guys ya. Kuat banget ya, enak ya. Mampus lu jadi donat lagi lu. Datang jadi donat lu. Mantep, bawahnya dapet. Jadi donat lagi lu tuh. Serap, GG gom. Ih, yang penting skill 2-nya kalau kena langsung ulti cu. Itu cu, combo termantep ya cu ya. Aduh, atasnya mau jempol lagi tuh. Ayo lo, mau kemana lo? Jadi donat itu dia, harusnya tuh jadi donat. Gue gak ada ulti sih pak, kalau ada ulti enak deh. Kita bantuin cu. Enak banget ya gue bantuin ya. Atas. Atas tuh, bantuin tuh. Trot, iya, nangis. Mantap kan gue bilang ini hero goblok guys. Hero tolol ini cu. Sumpah cu. Hero goblok guys, ada yang mau ngedep, gue langsung ulti ntar aja. Coba nangit lu aja. Dep lu situ lu. Mau kemana lah. Gue yang diajar, santai. Mati tuh cok. Ini sapit lagi cok, tigrilnya cuy. Oke mantap dapat tower. Gila agresif banget ya nana gue ya guys ya. Enak banget guys, sumpah cok. Jadi kombonya guys, kasih skill 2 maju. Ada yang kena langsung ulti ya guys ya. Parah men. Udah auto mati udah musuhnya guys. Udah auto mati musuhnya cuy. Takut udah. Musuhnya takut ya. Ayo sini. Ayo lo, mati lo. Aduh, satu hit lagi. Oh, enak nih ikut perang nih, rata nih cuy musuhnya cuy, kalau kita ikut perang cuy. Wah, ini sih udah auto win sih guys. Udah gue zoning parah cuy musuhnya cuy, Lui-nya. Mega kill. nangit cok, sumpah cok. Maksudnya ini tutorial Nana Magi ya guys ya. Tutorial Nana Magi ada di channel Kopi Gaming guys. Santai aja guys, relax. Tutorial Nana Magi ada di channel Kopi Gaming ya guys ya. Enak banget cok, gas. Mau kemana nih bocah nih? Gak ada yang ngedev mita. Kita ajar terus adik-adik. Dia kemana dia? Dia kesini cu. Gua masih ada pasif santai. Wah hampir cu. Gua pancing padahal tuh dia tuh guys. Hampir aja mati guys brodinya guys. Apa kita balik dulu aja isi darah. Kesian dari tadi pasif gua ga nyala-nyala cu. Nah enak kan. Yang enak lancelot ya guys ya. Enak ya kalau punya mage kayak gini ya. Mana pernah gua cu dapat mage kayak gini cu. Enak gitu, pinter gitu mainnya. Gua kalau lagi mabar live stream sama kalian guys, kagak ada yang nana main kayak gini, gue bingung guys. Inilah fungsi gue nge-youtube guys ya. Gue akan terus memberikan tutorial kepada kalian, mendidik kalian sampai kalian jadi pro player ya guys. Seperti Juli Kimura. Itu Juli Kimura siapa guys? Gurunya gue guys. Seperti si Thomas Tuchel dilatih sama Ralf Rangnick. Gitu ya guys ya.
Jadi gue sekarang udah tinggal jadi penonton aja gitu, penonton anteng. Gak ada yang berani ngedip. Ada badut gue di situ. Ya ampun cok, menangis cok, sumpah cok. Nangis cok, menit 9 guys, belum menit 10 dapet power. Aduh, gila. Santai aja guys, gue pasti akan membikin kalian seperti Juri Himura guys ya. Langsung masuk ke prosin guys, auto masuk prosin. Yang penting nonton channel gue terus setiap hari. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan di share, dan jangan lupa kalian nonton bareng nenek kalian guys. Karena ini adalah channel pendidikan ya guys ya. Nangis musuhnya. Diarah habis-habisan cuy. Menangis musuhnya guys, diarah habis-habisan guys. Ayo siapa yang mau ngedance ini? Iya lu makan tuh donat gua tuh. Iya lu makan tuh donat gua tuh. Kita aja guys, kalau mau guys. Kita akan berpesta pora dulu guys di sini guys ya. Kita akan berpesta pora dulu ya guys ya. Sampai kagak ada yang sampai pada takut di sini. Iya, langit lu. Pikirin lu langit, cuk. Gua masih ada pasif Molina sih, santai sih. Masih ada pasif Molina. Ayo lu. Iya lu, langit lu. Iya lu. Monster kill. Iya lu, mau kemana lu? Mati lu. Iya lu, aduh. Bisa mati kita guys. Santai aja guys. Gatlag cuy. Wih, gak dapet Indomaret. Masih ada pasif, santai. Killing spree. Pembantaian guys, 22-1. Pembantaian hero goblok ya guys ya. Pakai skin collector, auto gatlag, auto menggoreng-goreng, tutorial nanam mage mid laner ya guys ya. Sebenarnya gue sangat-sangat easy untuk mencapai mythic 4000 di akun pertama gue guys. Tapi gue sengaja pakai akun kedua gue di sini yang mythic 4 untuk bersenang-senang bersama kalian ya guys ya. Biar kalian tidak insecure gitu melihat gue guys. Gila, pasti kalian bangga banget ini. Pasti kalian dalam hati gue bangga banget nonton Kopi Gaming. Aku akan selalu nonton Kopi Gaming dari awal sampai akhir, tidak pernah di skip. Selalu like, comment, share, dan subscribe. Dan akan selalu saweria untuk Kopi Gaming. Gigi ngomong gak guys, kata Artot Gigi, kata Sandi Gigi, kata Tegar Gigi, kata Juli Kimura Gigi, kata Nadira Gigi ya guys ya. Item gue belum full loh padahal itu. Masih 4 item, gimana 6 item tuh guys, makin gila lagi cok. Oke itu aja video gue kali ini guys, kalau kalian terhibur nontonnya jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue. Next time kita akan upload video-video menarik buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, motherfucker.